Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa yantahi safaru bi audihi ila watanihi. Dan sampai oleh musafir dengan kembalinya dia kepada negerinya. Sampai maksudnya habis selesai musafirnya itu dengan kembalinya dia ke negerinya. Jadi kalau orang udah sampai ke negerinya berarti dia udah selesai musafirnya. Wa in kana maran bihi, sekalipun dia itu berlalu dengannya, berlalu ya pada waktu musafirnya. Jadi kampungnya dilewati nama dia sekalipun ya. Sekalipun begitu dia berlalu. Ini baknya nil-ilsaqnya. Sekalipun dia ngelewatin, udah sampai rumah, udah sampai kita nih, udah sampai ke Banjeruk, Jakarta ke Banjeruk, udah sampai sini, kita pas sampai sini jalan lagi, udah sampai. Au ila maudiin akhra wa nawa iqamatahu bihi mutlaqan. Atau ia sudah sampai ke tempat yang lain. Wanawa, dan dia niat iqamatahu akan tinggalnya bihi di tempat itu mutlakon, secara mutlak. Secara mutlak maksudnya tanpa batas. Ya. Berarti apa? Udah habis juga tuh masa musafirnya. Berada di tempat lain tapi niat mukim. Berarti udah habis. Bukan lagi disebut musafir. Au arba'ata ayyamin sihain, atau selama 4 hari yang sahih. Ya, 4 hari yang sahih. Maksudnya apa? Ya, 4 hari ini benar-benar 4 hari. Enggak termasuk 2 hari ya, masuk dan keluar. Jadi benar-benar full 4 hari di situ dia. Nah, itu berarti hitungannya apa? Mukim, bukan lagi musafir. Ini kan kita bicara tentang sholat orang yang musafir. Nanti kalau orang dalam keadaan musafir itu kan ada hukumnya. Bagaimana kalau dia pengen sholat qasar jamaah? Bagaimana kalau dia pengen sholat Jumat? Bagaimana? Jangan udah lama di satu tempat, Jumat masih di rumah aja, main zuhur aja. Itu kan gak bisa kali begitu. Ngaku masih musafir. Gak bisa kayak begitu. Aw alima anna irbahu la yanqadi fi'a. Au alima, atau dia mengetahui bahwa keperluannya la yanqadi fiha, ya tidak ya tercapai padanya. Pada 4 hari itu tidak tercapai padanya pada 4 hari. Ya. Jadi sampai lebih daripada 4 hari.
Sampai lebih daripada 4 hari. Nah, artinya apa? Ini termasuk juga udah enggak bisa lagi daripada untuk statusnya sebagai musafir. Summa kemudian in kana yarju husulahu kullu waqtin qasara 18 yawman. Summa kemudian in kana, jika ada dia itu mengharap husulahu akan hasilnya, hasil apa? Keperluannya. Dia mengharapkan ada harapan hasilnya, kulla waqtin, setiap waktu. Qasara 18 yauman, maka dia ini qasara jawab daripada in maka dia qasar sampai 18 hari. Artinya boleh dikasih waktu sampai 18 hari. Jadi jika memang dia itu punya harapan hasilnya pada setiap waktu, ya, dia menghasilkan, bisa melaksanakan daripada keperluannya, maka dia bisa dikasih waktu 18 hari. Nah, dia masih dalam masa tugas dan itu bisa terselesaikan. Dikasih tugas sampai 18 hari umpama, atau kurang daripada itu. Masa tugasnya lebih daripada 4 hari dan selesai itu, sampai bahkan 18 hari umpama, 18 hari atau di bawah 18 hari dalam masa tugasnya terselesaikan semua. Jangan 10 hari, 18 hari masih di toleransi. Kan ada orang yang diberikan masa tugas 2 minggu umpama, kan enggak ada 18 hari. Itu bisa dia masih dalam masa musafir. Dan itu selesai tugasnya segitu. Tapi kita biasanya walaupun begini kayaknya enggak enak nih, enggak sembahyang Jumat. Ya, perasaan kita udah takut aja gitu. Itu bagus begitu. Wa syurita li qasrin, dan disyaratkan bagi mengqasar salat niatu qasrin fi tahrumin, niat qasar pada waktu takbiratul ihram. Jadi wajib kita menghadirkan niat ketika takbiratul ihram. Allah, mulut kita bilang Allah, hati niat qasar. Wajib di situ. Kalau enggak sah. Jadi kalau enggak niat itu enggak sah niat qasar salatnya. Wa ada muqtidain, dan tidak mengikut walau lahzatan, sekalipun sebentar, bimutimin, dengan orang yang sholatnya sempurna. Umpama zuhur 4 rakaat, dia ngikut sama orang yang sholat zuhurnya 4 rakaat, dia enggak ngikut sama orang yang sholat sempurna. Walau musafiran, sekalipun dia itu musafir tapi dia sembahyangnya 4, enggak boleh ikut sama dia. Wa taharruzun an munafi'a dawaman, dan menjaga diri daripada segala yang dapat menafikannya, ya, senantiasa menafikan niat qasar. Menafikannya menafikan niat qasar, senantiasa. Ya, seperti niat menyempurnakan
ragu-ragu, dia kosong tadi sempurna, ya, itu bisa menafikan. Wadawamu safari fi jami salati, dan senantiasa musafirnya pada semua salatnya. Jadi dia senantiasa musafir pada semua salatnya, baik salat yang pertama maupun salat yang kedua. Wali jam'i takdimin, dan bagi jamaah takdim. Niatu jam'in, syaratnya pertama niat jamak fil ula, pada pertama. Ya, pada salat pertama. Nah, kalau ini pada salat pertama, kalau tadi niat qasar pada takbiratul ihram, bedakan. Kalau ya salat qasar niat ya qasarnya di takbiratul ihram. Kalau niat jama takdim ya. Niat jama takdim itu niat jama takdimnya di salat pertama. Berarti kalau begitu boleh ketika takbiratul ihram, boleh setelah itu. Walau ma'at tahalluli minha, sekalipun serta salam. Sekalipun serta salam. Sekalipun serta salam. Daripadanya salatnya itu, sekalipun serta salam. Ya, tapi kita ngeri juga ya sesalam ya. Ya bisa saja kelupaan ya. Mau ngomong di situ dah. Wa tartibun, dan wajib tertib. Jamak takdim wajib tertib. Wa wilaun urfan, dan berturut-turut secara urf. Berturut-turut. Fala yadru faslun yasirun bi an kana duna qadri raka'ataini. Fala yadru, maka tidak kenapa faslun yasirun, oleh fasal yang sebentar. Bi an kana, dengan bahwa ada, dia itu duna qasri raka'ataini, di bawah qadri raka'ataini, kadar dua raka'at. Antara salat yang pertama dengan salat yang kedua boleh sebentar jedah waktu, tapi ya di bawah sebentar itu, di bawah sekira-kira di bawah ukuran dua rakaat. Terus jamak takdim, jadi niat jamak pada pertama, tartib berturut-turut. Wali ta'khirin niyatu jam'in fi waqtil ula ma baqiya qadrun. Wali ta'khirin, dan bagi niat jama' ta'khir, wali ta'khirin syaratnya niyatu jam'in, niat jama' fi waqtil ula, di waktu pertama. Ma baqiya qadru rak'atin, semasat ya masih ada sekadar satu rakaat, masih kekal, masih ada satu rakaat. Wa baqa'u safarin ila akhir saniyati, dan kekal musafir sampai akhir yang kedua. Kekal musafir, jadi kekal musafir sampai akhir yang kedua. Kekal musafir maksudnya masih tetap dalam keadaan musafir sampai dengan akhir salat yang kedua. Akhir salat yang kedua. Masih dalam keadaan musafir. Ya. Ini untuk jamak takhir. Jadi dalam keadaan musafir, bukan udah sampai rumah, udah sampai rumah. Ya. Jadi kekal musafirnya sampai dengan akhir
salat yang kedua. Kalau udah sampai rumah, udah waktu kedua sampai rumah, ya itu bukan ya jaman takhir atau mada. Kalau begitu apa tuh? Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu ya qada salat yang pertama, yang kedua salat biasa dan istighfar juga bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Faraun.